Yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi, bukan pekerjaan satu generasi, bukan pekerjaan satu tahun, bukan pekerjaan dua tahun, bukan pekerjaan lima tahun, bukan pekerjaan sepuluh tahun, tapi pekerjaan beberapa generasi. Inilah sebuah pekerjaan besar yang artinya selama 70 tahun atau 100 tahun ke depan, semua elemen bangsa harus bekerja keras. Tidak ada pekerjaan yang instan, dadakan langsung jadi tidak ada. Tidak ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang atau segelintir orang. Ini adalah kerja bersama kita. Kerjaan besar untuk mewujudkan mimpi Indonesia di 2085 tidak boleh berhenti. Kita harus berani mengambil pilihan yang sulit untuk bisa bergerak lebih cepat lagi. Kadang-kadang pilihannya memang sulit. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus berani melompat, berani meraih kemajuan. Sekali lagi, Indonesia maju, bukan Indonesia mundur, apalagi Indonesia bubar. Sampai. Iya, Bapak. Mohon izin, Pak. Kami minta terima kasih banyak khusus kami Kabupaten Merauke. Dengan kedatangan Bapak datang di Merauke, kami merasa bangga. Karena terima kasih banyak rasa membangun Papua. Khususnya Kabupaten Merauke ini sudah rasa lebih banyak kali Bapak datang melihat kondisi, terutama di pertanian sampai dari sekarang. Ini kami minta terima kasih banyak.